Yo guys, kali ini ku bakal melanjutkan lagi game Poppy Playtime chapter ketiga ini, yang dimana ini adalah part ketiga guys ya gameplayku. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, part 2 aku saranin kalian buat nonton itu dulu guys, agar lebih nyambung gameplayku ya guys ya. Oke, jika kalian sudah nonton kedua part itu, langsung aja guys kita lanjutin. Nah, terakhir kali aku sampai sini guys, yang dimana aku menemukan tangan yang bisa menembakkan api guys. Kalian lihat nih, tuz. Wah, keren ya guys ya, tuz. Wah, di kegelapan kita bisa lihat sesuatu dengan tangan ini guys, tuz. Jadi terang ya guys ya, semacam kayak obor jadinya guys. Di sini ada jembatan yang bisa kita laluin nih guys. Kira-kira mengarah kemana ini? Di situ ada baterai, diambil dong ini. Aku nggak nonton YouTube nih guys. Oh, emang perlu untuk di sini ya. Oke, kita tempelin aja baterainya di sini. Oh, untuk buka pintu ini guys, let's go. Gak ada yang ketinggalan kan aku. Aku gas-gas lah guys. Ada pemutar kaset dan TV di sini guys. Apakah ada kaset di sebelah sini? Kagak ada kalau aku lihat ya. Wah, ini ruangan bawah tanah ya. Lihat itu. Ya nggak sih, ini ruangan bawah tanah. Kira-kira aku dengan tangan ini fungsinya buat apa ya? Ngebakar doang kah? Atau kita harus bakar nih ruangan bawah tanah ini? Atau bakar sekolah? Ini kan habis kabur dari sekolah ini guys. Udahlah. Oke, yuk kita jalan menuju ke sini. Wah, kita harus ganti tangan nih. Ganti tangan. Bukan yang hijau, yang ungu. Nah, biar kita bisa terpental guys, seperti trampolin kita injeknya ya. Yeay, nice. Walk area. Oke, area bekerja nih guys. Ke sana kah? Bisa kita coba kita ke sini dulu guys. Sini ada cap tangan. Turun ke bawah nih. Udahlah guys, aku nggak tahu kemana. Aku gelap banget ya ampun. Masih gelap loh guys. Tapi wajar lah ya, ini bawah tanah ya, wajar aja gelap. Yuk cepet, ada apa nih? Wah, aliran listrik-listrik gitu tampaknya nih guys. Coba terangin dikit, terlalu gelap. Weh, jatuh. Ya ampun, mati dong. Aku jadi ngulang di jembatan ini guys. Tanda buruk kah ini, awal-awal udah mati aja. Ada tap. Wah, keberuntungan kah ini guys. Wah, nggak sia-sia dong kalau gitu mati ya. Jadi aku bisa nonton tape ini. Langsung aja yuk kita tonton. Ini kira-kira tape apaan ya? Apa itu? Itu semacam kayak tangan itu guys, yang di awal-awal kita bermain Poppy Playtime chapter 3 ini nggak sih? Apakah itu catnap? Raisel? Let's just get this shipment dropped and go. Drop and go? Drop apa ini? Ada nonton TV kah? Aku nonton TV, dia nonton TV. I take it you're not a fan of this place, are you? Nope, never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry. Malah kepencet tembak, right? Guys. Aduh. Kebakar enggak nih? Meledak enggak nih? Trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but padamin. Enggak bisa padam lagi. Oh, ada. You're just Rice. Rich. Siapa yang kaya nih? Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah. Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. Rachel? Siapa Rachel, I'm guess? I'm thinking about giving the role to you. Really? Really? Nothing official yet. Official nyet. Dipanggil monyet kah? Nyet. There's a decent guy beneath all that ground. An honest, hardworking man. Pekerja keras. Pria yang bekerja keras, guys. I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Oh, Riz tuh nama singkatan yang Russell itu nggak sih? Oh, bisa jadi nih. Ya gitu doang ya, cuma gambar doang sama suara guys. Kenapa? Nggak sebagus tap Amanda atau tap Carton of Ban-Ban gitu guys. Masih menampilkan gambar gitu ya. Ini cuma masih menampilkan video gitu. Ini cuma ngambilin gambar doang. Kubakar aja nih. Keluar asap guys TV-nya. Dah bodo amat, TV-nya rusak. Bodo amat. Yuk kita lanjutin perjalanan.
Aku harus kemana ini ya kira-kira? Sepertinya kita harus ngulang lagi ke bawah situ guys. Kita ganti dulu tangannya. Cepetan. Tangan nunggu. Wah asik juga guys. Coba lagi. Yuhuhuhu. Oke. Kemana lagi kira-kira nih ya? Nah yang listrik ini harus dibawain kemana ya? Listrik hijau ini. Kita bawa kemana? Oh ini kah? Oh biar bisa gunain ini gitu. Oke, jadi paham sekarang. Ayo yang ungu. Keren banget guys, sekarang punya banyak tangan. Cuma tinggal tangan merah aja nih, belum dapat lagi guys ya. Kan terakhir kali diambil sama itu ya, Mami Longlegs guys. Aduh kok jatuh. Weh, cepet. Cepetan sebelum habis. Oh no. Cepet. Oh no, kurang cepet kayaknya aku nih, ya ampun. Later. Oke, akhirnya aku sampai juga di sini guys. Dengan mode diam selalu aku bisa menyelesaikannya guys ya. Oke, lanjutkan. Kira-kira sampai mana nih kita nih? Oke, di sini, di atas ini kita jembatan lagi guys. Ngapain kita disuruh ke atas ini ya? Apakah ada, oh my god, gimana cara ke sana? Wah, puzzle lagi nih guys. Berarti kita turun ya, bukan ke situ ya berarti ya. Wah, banyak banget ya ampun. Coba kita ambil dulu yang ini guys. Oh, gerakin di sini kayaknya. Oh iya kayaknya benar guys, feelingku guys. Lewat lagi. Oke, beres. Lepaskan. Sekarang kita gerakin itu coba guys. Itu ngarahnya kemana? Oh, situ ya kayaknya deh. Oke, kita gerakin dulu. Aha. Oke, kita ke sana dulu. Arahin yang itu guys. Itu arahnya kemana? Kenapa tangan biru aku gunain? Ya ampun. Tangan ungu, weh. Aduh. Kita ulangi lagi di sini guys. Oke, nyampe. Ini arahin ke, oh ke situ kayaknya. Kita gerakin ke sana. Aduh lewat lagi. Ih, kok gak nyentuh sih? Yang bener aja. Kok gak mau pas ke situ ya? Sekarang kita tinggal gerakin yang ini guys. Ini arahnya kemana nih? Oh ini dia. Aha, pasti betul kali ini guys. Nah kita ke sana dengan tangan ungu. Oke, sudah sampai sini langsung aja kita tembakin pakai robot tangan ini, guys. Oke, aku bakal arahin ke situ tampaknya. Sekarang kita tarik tuasnya. Oke, kita lihat guys, apakah betul? Betul, guys. Ada yang bergerak ke atas. Apa itu ya? Kita lompat dari sini nggak bisa ya, harus naik ke atas berarti nih. Oke, sekarang kita ke sini ya. Naik lift. Oke, terus ya. Ngapain lagi? Oh, atau kita pencet tuas itu kah? Oh iya, pencet tuas. Ini bergerak pasti tentunya guys ya. Dibawa kemana nih? Kok aku nyangkut. Tolong, help. What? Kenapa nih? Ini emang gini apa gimana sih? Aku kejepit, tolong. Wah. Ya. Tolong, aku kejepit. Tolong, mama. Ah. Oke, udah nggak kejepit guys. Oh, sekarang kita pencet tuasnya lagi. Oh iya, benar-benar kayaknya nih. Kita otomatis naik ke atas nggak sih? Kita lihat saja. Oh iya, betul. Gitu caranya guys. Oke, sekarang aku tiba di atas sini. Harus ngapain sekarang? Oke, siap-siap. Tangan tembakan. Seandainya ada monster atau apa, kita tembak aja langsung guys ya. Apa itu? Kita tembak guys. Kalau aku lihat dari perawakannya kayak catnip gak sih guys? Kita terangin lagi biar jelas guys. Tuh ya gak sih? Tapi ku tembakin dia diem doang guys. Tuh ini patung ya. Patung catnip mungkin. Dan tuh dia, dan disitu apa tuh ya? Sampah ya? Entahlah itu apaan guys. Kubakarlah sampahnya. Kubakar tuh. Ayo dong, kebakar dong. Gak mau kebakar guys, udah ku tembakin api. Ini juga patung catnipnya gak mau kebakar. Ayo kita turun ke bawah. Hap. Patungnya hilang. Patungnya bisa hidup dong berarti. Atau itu beneran catnip atau siapa itu? Kurus banget guys. Ke sini kah turunnya? Oh iya betul. Apaan itu ya? Patung itu kah yang bakal kita hadapi sekarang nih? Oh my god, aku harus kemana lagi? Ada banyak jalan guys. Coba kita lihat lebih dekat guys. Sampah-sampah apa sih ini? Kalau aku perhatikan kayak, bukankah ini mainan boneka-boneka gitu nggak sih guys? Siapa yang ngumpulin mainan boneka bekas di sini?
Oh, mungkin yang patung tadi itu ya. Anggaplah itu capnya beneran, guys. Yang tadi itu yang kurus itu. Yang untuk apa ngumpulin mainan-mainan rusak gini ya? Sedangkan aku dibuang, guys. Nggak dikumpulin ke situ. Ah, bodo amat sama itu. Aku pingin keluar dari tempat ini. Cepetan, cepetan. Aku takut si catnip yang kayak patung itu menangkapku lagi di sini. Oke, tangan biru langsung tangan biru. Alirkan listrik untuk bisa buka pintu ini, guys. Oke, nice. Easy banget masuk sini. Gelap banget di sini, ya ampun. Oke, loading. Nembus kemana nih? Fly host. Ah, suara apa tuh? Apa nih? Halo. Aduh, meleset tembakanku dan dia ketakutan, guys. Oke, pas banget aku coba tes tembak, guys. Soal tadi wajahnya terlalu gelap gitu kan, aku pingin terangin. Tapi ada pemutaran video dan TV lagi, guys. Ada kaset berarti daerah sini. Tapi di mana ya? Coba kita ini dulu, guys. Kita tekan ya. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Bobby. No, aku gak mau. Aku tidak menyukai kamu, serem banget. Kalau aku perhatikan di daerah sini gak ada kaset nih, guys. Atau mungkin sini? Gak ada yang bisa dilakukan kah? Pencet tuas atau apa? Gak ada kayaknya. Kita ke pintu ini berarti. Terus, wah gelap banget ya. Untung ada tangan ini berguna banget ya, guys. Selain penerangan buat nembak juga. Cuman gak tahu kenapa gak bisa ngebakar, guys. Padahal ini kayak kebakar gitu. Kau lagi. Dari siapa sih ini, guys? Apakah ini salah satu yang dari teman-temannya catnip itu kah? Mana tuh? Ya ampun, dia muncul lagi. Ini kubakar kau. Tuh lihat, guys. Harusnya dia kena tembakannya, tapi apinya melayang dong. Ya ampun, dia lagi. Oh, ini lewat sini. Jalan. Banyak banget dah. Mana tuh? Mana suaranya? Woi. Gila, banyak banget ya, kakek bunsin kah mereka nih? Gila, makhluk apa itu, guys? Kecil-kecil gitu. Apa kau? Tinggal 4 tembakan. Samping sini, ya ampun, untung aja gak kena. Woi, banyak banget deh. Gila, serem banget, ya ampun. Atau ini anak-anaknya catnip? Gila, makin banyak. Oke, kita masuk ke dalam sini. Jangan ikut-ikutin aku ya, aku tembak kalian nih. Ayo, siapa yang mau dibakar? Sana. Ya ampun. Jangan sini, ku bakar kalian kalau kesini. Oke, tambahin lagi, guys. Oke, sisa 2 tembakan, tahan dulu kali ya. Jalan dah. Aduh. Gila, banyak banget ya. Datang dari mana sih? Wah. Ya ampun, aku diserbu makhluk-makhluk cilik, guys. Tapi pas dia nyerang aku kok jadi gede gitu ya, guys ya. Wah. Yuk cepat. Kita menuju ke sana, guys. Ganas banget nih makhluk-makhluk cilik ini. Di mana nih lagi? Jalannya. Sebelum makin lama semakin gini nih, guys. Mana lagi? Di mana lagi? Oh my god. Cepetan. Kayaknya makin lama makin banyak nih, guys. Kayak tadi tuh aku lama-lama jadi banyak muncul. Oke, jalan. Tembakanku lagi 3 ya. Oke, masuk sini. Ini tembus kemana ya kira-kira ya? Kita tahan dulu di belakang. Takutnya dia datang lagi, guys. Kemana nih? Kiri, guys. Mana sih? Oke, sini ya. Sini kayaknya tadi ada cilik-cilik itu, guys. Makhluk cilik yang kecil yang menyeramkan itu. Ayo lo. Kemana ya? Ayo lo. Oke, kita kesini aja lah coba. Apa lo? Harusnya kena itu, guys. Kebakar harusnya ya. Cuman gak tahu kenapa gak kebakar, guys. Aduh, buntu kah? Aduh, gak bisa naik. Oh, memang kesini ya? Waduh, tahan dulu. Hah. Udah bener berarti kesini, guys. Oke, kita keturun ke bawah. Yuhuhuhu. Ayo lo, jangan kesini. Tunduk. Waduh, banyak bet. Apa? Kemana ya? Lurus, coba lurus. Aduh, buntu lurus. Oke, berarti kalau gitu aku pilih mana ya? Wow. Dari samping, ya ampun. Gila, ampun, makhluk-makhluk cilik. Jangan ganggu aku apa. Pergi sana. Ya ampun, sekarang bentuknya kayak gini, guys. Duh, gila. Jangan dekat-dekat aku. Mau kebakar kalian, ha? Gila, ganas banget suara makhluk ini, guys. Ini kayak gajah, ya ampun. Yang di itu gak sih?
yang eleven kemarin ku baca teksnya, guys. Pergilah makhluk, pergi. Enggak bisa kabur dia. Ngapain aku diam di sini ya, makin banyak dong munculnya. Aduh, gimana cara kabur ke sana dong kalau gini sekarang? Aduh, mati dong nih aku ke depan, guys. Cepat-cepat tes ke depan ya, mati enggak? Oh, enggak, aman. Asalkan ada api, aman. Oke, asalkan ada api, aman. Haha. Gitu caranya. Waduh, masih ngejar. Oke, ke sini. Kok aku jadi keinget FNAF ini, guys. Kayak gini, guys, tempatnya. Pasti dah. Kita bakar sini dulu biar aman. Aduh, habis lagi tembakanku. Ah, untung aja masih ada satu. Kemana nih? Waduh, diam di situ lagi. Waduh, habis. Habis. Oh no. Wah! Ya ampun, aku harus hemat-hemat tembakan juga nih ya. Ayo kita lanjutin lagi. Di mana tadi nih? Hah. Oh, buntu. Ampun dah banyak banget ini. Wah, dia ada yang berdiri di atas dong. Ada yang berdiri kayak gitu sampai dong. Layang di udara deh, guys. Apa lo? Aduh, habis lagi. Kemana nih? Oh, sini aja langsung masuk dah. Udah amat. Jalan. Hah. Aduh, habis lagi, ya ampun. Please, aman dong, yang kanan. Oke, ada satu peluru. Ayo lo. Mau ngapa, aku udah ngelihat. Mana ya? Kemana? Sini. Jalan-jalan aja lah, guys. Aku enggak tahu nih jalannya kemana. Waduh, ada yang ngikutin. Woi, santai dong. Kemana ya? Woi. Ada yang naik ke atas lagi dong. Kita turun aja lah kalau gitu. Waduh. Ampun. Oke, coba jalan. Oke, tembak aja terus, guys. Untung aja lagi satu ada. Apa tuh? Oh. Oke, aku kayaknya tahu nih. Harus pencet tombol ini, tapi kita nggak bisa aku ya. Apa lo? Woi. Untuk jaga-jaga. Ini kita tarik. Oh iya, betul, harus dipencet kayak gini, guys. Nah, aliran listriknya mau, guys. Sekarang kita harus cari lagi kali ini ya. Mungkin. Ini kenapa nih? Ngebug. Oke, sekarang giliranku masuk sini. Wow. Pergi kau. Oke, kita coba jalan ke sana. Please dong. Aku hanya pingin bebas dari sini. Aku gak bakal ganggu kalian lagi kalau aku udah bebas ini. Atau mau nih aku panggang kalian di sini. Gelap banget, ya ampun. Untung gak ada tembakan ini ya. Mana sih suara-suara itu? Coba kesini dah. Aku gak tahu lah, guys, jalannya kemana. Aku coba telusuri aja dah. Semoga betul. Ah, kok udah hilang ya? Gak ada yang menghantui aku lagi. Oke, kita hemat peluru dulu, guys. Biar jadi 5. Hemat. Kemana ya? Coba kesini dulu lah. Semoga betul jalan yang kupilih. Semoga aja. Waduh, suara-suara itu, ya ampun. Bikin gak tenang. Oh, dia diam. Oke, kalau gitu aku harus ulangi lagi. Cepat-cepat, yuk. Speedrun. Oke, aku udah tahu caranya sekarang. Berarti harus pencet tombol itu dengan menjatuhkan kotak-kotak itu ya. Ngebut. Aku turun sini aja langsung. Ini nunduknya. Oke, ini yang tadi nih, guys. Mana sih yang lain-lain? Wah, di atas dong. Gila, ganas banget ini. Cilik-cilik monster ini, guys. Kecil-kecil udah jadi monster kau. Apalagi nanti jadi bass besar, guys. Bayangin aja, guys. Kemana ya? Oh, dia nggak bisa ke sini. Nggak bisa ke sini ya. Apa? Mau minta permen. Nggak bisa ke sini. Rasakan itu. Us. Kita kemana lagi ya? Mana kabel hitamnya? Coba kita ke sana kali, guys. Wah, gila, aku udah ditungguin di bawah. Deket banget. Aduh. Wah. Berapa kali aku dimakan sama makhluk-makhluk ganas cilik ini, guys. Ngebug dia. Ih, muter-muter aja aku dari sini, ya ampun.
Mana ya jalannya, muter-muter aja aku, guys. Apa? Apa? Kok bisa? Kan aku baru nembak itu, eh. Oke, aku nemu, tapi habis peluruku. Aduh. Isi habis peluru lagi. Oke, pencet tombolnya. Udah kan? Udah ku tembak loh. Udah ku tembak. Gila ganas banget ini makhluk-makhluk. Ayo dong siniin dong, sinian dong. Wah, ini udah nungguin yang sampai, guys. Oke, udah pas tuh. Wah. Dari segara arah diserang, guys. Mana aku sekarang harus nih? Udah dua kan hidup kan? Aduh, udah ditungguin aku, guys. Aduh, ada yang datang lagi. Waduh. Udah ku tembak tuh. Apa? Apa? Udah kan? Udah kan? Udahlah, udahlah. Apa ini? Kemana lagi nih? Aduh, habis tembakanku. Oh my god, masih diikutin. Ah, mama. Mama. Oke, ke sini, ke sini, sini. Oke, itu ada yang ngajojing, guys. Oke, enggak bisa naik ya. Entar di belakangku lagi. Oh, dung di belakangku besi, guys. Aman sih, aman sih. Wih, masih bisa lompat dong. Kukira, wah, harus tetap perhatiin depan ini. Kita usir dulu, guys, kita usir dulu. Ya kayaknya kita harus ke sana enggak sih? Makhluk-makhluk tolonglah. Aku bukan maling, jangan main keroyokan gitu. Mending bawa aku ke kantor polisi aja. Biar aku aman, guys, di kantor polisi, guys. Wah, gila, pusing perjalanan mau kemana. Ini kah? Apa nih, apa nih? Makhluk apa nih? Apa ini? Apa itu? Dia muncul dari situ kah? Apaan itu ya? Coba-coba jalannya. Aduh, habis-habis peluruku habis. Oh, ini nih. Oh, itu ada tombol. Iya, tombol. Yes, udah belum. Pijakan tadi mana? Oh, itu bergerak. Ngarahin kemana kira-kira ya? Tembakin dulu, guys, tembakin dulu. Ngarahin kemana? Oh, ada pintu. Oke, oke. Kita pencet, cepetan, cepetan. Oh iya, betul. Yes. Pintunya. Aduh, habis pula. Habis pula. Aduh, dua habis. Ada dua jalan. Oke, aku lewat sini aja lah, Nggak tahu lah, guys, benar apa kagak. Cepetan, peluru. Oh. Wah, untung berguna banget ini, guys. Tangan nembakin api nih. Oke, ini ada pintu. Buka dong. Apalagi yang menghadang kita ini? Apa nih? Oh, bebek. Bebek mainan, cuman bebek ya. Aku harus kemana lagi nih? Ini ada pintu, bisa dibuka? Gak bisa, guys. Apakah makhluk-makhluk cilik itu bakal ngikutin aku sekarang di sini? Gak kan? Udah gak ada suaranya sih, guys. Akhirnya aku bisa lolos dari makhluk-makhluk cilik itu. Apa nih? Oh, aku kira ada yang ngintip, guys. Kok ada suara langkah kaki? Kalian dengar, guys? Ada lagi langkah kaki gitu. Aku diam loh. Apa yang berjalan? Jangan bilang monster-monster cilik itu kan ngikutin aku. Oh my god, aku harus cepet kesini. Aduh, gak bisa dibuka. Oh, bisa. Halo? Apa ada di sini kah? Cuman bebek dan boneka-boneka yang rusak. Boneka yang berdarah. Ada yang berteori gitu, guys. You're Pappy's angel. Doc D. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Apa yang terjadi padamu, Doc D? Dan Doc D ini siapa? Apakah salah satu dari bagian catnap itu, guys, yang pas di awal gitu kan? Wah, dia lapar, guys. Mau ambil makanan. Aduh, enggak ada makanan lagi sini. Nih, makan api, mau makan api. Enak loh api. Makan api. Aduh, nyangkut lagi sini. Ini berbahaya enggak nih, guys? Apakah aku bakal melawan dia? These little
follow Cat Nap to avoid that very fate. And in return, they have fed. We try to fight it. The prototypes go. Gila, lihat guys, dia dia disiksa loh guys, dia tuh bagian tubuhnya. Kakinya dihancurin, diputusin. Gila. You need tersiksa. To get out of this place. You need to live. Aku harus hidup. You and Poppy could fix this. And this aku dan Poppy. Oh, ini temannya Poppy berarti. Oh, no. Bukan teman Catnap. Oh no, oh, no. Kenapa? Kutembakin, kutembakin, kutembakin. Oh, lari. Lari nih. Oh, 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 ya, ya, ya. Kemana? 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 Oh no, oh no. Aduh. Ini percuma dibakar guys, percuma dibakar. Nggak berfungsi lagi senjata ini. Aku harus lari kemana run-nya nih. Oh ini kah? Oh no, oh no, lihat tuh guys. Dia dirasukin sama monster-monster cilik tadi. Oh ini nih, oh iya ya bener. Eh, kalian perhatiin guys, itu bonekanya banyak banget kan yang merasukin ke dia. Kok bisa masuk semuanya ke sana ya? Udah kayak kandung ngajaib aja ya. Oh bener kesini dong kayaknya. Cuman kemana abis ini ya, abis jatuh kemana? Udah muncul, udah muncul. Aha. Oke, oh, kesini, kesini. Oke, kita ikuti telusuri pipa ini. Eh, nunduk, nunduk. Aduh, buntu di depan, buntu di depan. Oh, kanan, kanan, kanan. Oke. Waduh. Waduh. Aduh, ada suara ketawa itu lagi. Dia yang ngerasukin dia, buncul-buncul cilik itu. Eh, ngapain berhenti, ngapain berhenti. Wah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ternyata ada butuh-butuh cilik dong. Itu salah jalan apa gimana sih? Ah, bye-bye anjing. Aku tahu dia baik apa jahat guys. Tapi dia nyuruh aku bertemu sama Poppy guys. Aku harus hidup katanya. Berarti dia baik dong. Gara-gara dirasukin dia jahat sekarang. Eh, si nunduk-nunduk gini. Sekarang aku pilih jalan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Melambat banget jalannya. Kanan, 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 kanan. Waduh. Waduh, waduh. Ah, dikit banget. Lagi dikit, lagi dikit. Bener enggak nih? Bener enggak nih? Kok kayaknya salah ya? Kok kayaknya salah ya? Eh, kok? Double kill, guys. Sudah si bosil cilik di belakang si anjing itu yang nengkram. Oke, kita coba lagi sampai nemu jalan, guys. Ya, run cepetan dong nih jebol, cepetan. Tangan udah siap-siap mencet siap sama W nih guys buat jalan. Ayo, go. Kemana kemana? Oh sini. Oke, ini kiri. Eh nyangkut. Oh no. Jangan panik. Tenang. Ini cuman game. Game yang serem. Aduh. Oke, tenang. Jangan panik. Ikuti jalannya. Siap-siap bocil silik nanti. Oh ini kiri. Aduh nyangkut. Nyangkut. Ikan apa nih? Ah. Lambat ya ampun. Malah pencet CTRL aku guys, nunduk. Oke, kita ulang lagi. Cepetan. Udah enggak ngomong kali ku gunain ini, guys. I'm ready. Nih. Jalan kali ini aku lebih ngebut, harusnya bisa lolos sih harusnya ya. Aduh. Oke, tenang, tetap panik dong. Tenang. Kiri. Ini lurus, coba. Terus, kiri. Kanan. Semoga benar. Eh, jebol kah? Kemana? Ah! Ya ampun, itu aku terjebak apa gimana sih? Tadi yang kurasain baru gak sih jalannya? Ditambah lagi tadi gak ada monster-monster cilik itu tadi, guys. Wah, berarti benar dong jalannya. Kalau jalan salah mungkin bakal diserang monster cilik di depan guys. Wah masuk akal. Jadi ini gak berguna dong tangan kanan. Entahlah. Coba jalan lagi. Cepetan dong. Cepetan. Oke jalan. Itu penyebab jebol siapa lagi guys? Apakah tubuhku keberatan kah? Padahal kan ini karakter utama gak ada tubuhnya guys. Keberatan bawa grepek ini kah? Ya ampun. Cepetan. Ih. Udah lari kan nih. Kok berasa kayak gak lari ya? Cepetan dong. John, lambat-lambat kamu jalan, John. Nyangkut. Lurus. Kiri. Kanan coba. Oh, ya jebol, guys, jebol.
Ke situ. Eh, nyangkut. Gila. Tegang. Tuh, lihat enggak ada monster ciliknya, guys. Oh, prosotan. Mantap. Ah, ganti tangan dah, kayaknya enggak guna kali ya. Ih, gelap. Coba kiri. Semoga betul. Wah. Kok bisa di depan? Dijegat aku di depan, guys. Jangan masuk ke situ berarti, guys, ya. Oke. Semoga kali ini bisa lagi ke sini tadi ya. Ini kenapa bisa kuat, guys? Mendadak pas dia keluar langsung jatuh gitu. Apa yang membuat jatuh ini? Mana lagi? Oh, ini. Oke, jalan ngebut. Ini ke kiri. Jangan disinyangkut, please. Ada aja yang nyangkut. Ini ke kanan. Aha. Ya, ini ke kiri. Oke, sampai sini jalan terus. Ini ikuti jalan. Kiri. Oke, ini lurus. Masih ingat, guys. Terus ke kanan aku pilih. Aha. Salah jalan lagi. Ternyata kalau salah jalan di jump scare ya. Tadi aku ke kanan salah, guys. Berarti ini kayaknya kiri lurus gitu kayaknya deh. Wah. Oke, jalan. Udah berapa kali ngulang nih, guys. Cepetan. Ayo, bisa lebih cepat lagi nggak, John? Nama karakter utama John kan, pernah aku nonton, guys, di channel Drum bilang gitu pas dia membahas chapter pertama, chapter kedua, katanya namanya John. Ini kiri, pokoknya kiri, utamain kiri. Oke, kiri buntu, berarti kan kesini, ke kiri. Aduh, enggak dong, itu ini yang benar. Oke. Untuk dikit. Semoga benar. Prosotan. Yuhuhuhu. Oke, ini lurus. Oke, kok gak ada suaranya? Oh, dia menunggu di depan ya. Oke, sini. Apa nih? Iya. Mana tahu kalau ada kayak gituan, guys. Bye-bye, then, guys. Aku harus bertemu Poppy seperti katamu, kan? Poppy, kamu di mana, Poppy? Dog Dice nyuruh aku bertemu kamu dan aku harus hidup. Poppy, kenapa di saat seperti ini Poppy gak ada ya? Bantu aku dong, Poppy. Ya ampun. Oh my god, Dog Dice dirasuki. Dan langsung rantainya putus dong, guys, ya. Gila sih. Jadi kuat ya langsung, guys. Ini ke kiri. Ini kanan. Ya enggak sih? Oh ya, betul. Oke, jatuh. Agak nunduk jalan. Dikit lagi, ampun, dikit lagi dia bakal nyerang aku, guys. Jangan oleh ke belakang lagi. Nah, ini kalau enggak salah aku harus ganti tanganku dulu. Sampai sini kita ngebut. Nah, ini ke sini. Nah, kita pencet ini. Awo. Lompatnya pendek banget tadi, malah nyemplung. Aku harus bisa kali ini. Oke, jalan ke kiri. Oke lah, makin lama makin tahu ku jalannya mana yang benar, guys. Ini ke kanan. Kiri. Aha, udah ku tungguin. Dari banyak kegagalan jadi tahu ya, guys, ya. Oh, jadi ini yang dimaksud, banyakin gagal dulu, guys. Jadi kita bisa tahu langkah apa yang harus kita ambil. Oke, ke sini ada betul. Nah, ini. Oh ya, ke sini. Oke, jalan. Siapin tangannya. Tangan itu, guys. Nah, tangan ungu. Aku gak tahu ini lompatnya harus deket banget kali ya. Nah, ini. Nah, dog guys udah hilang ya, guys, di sini. Nah, dia muncul lagi. Ini harus deket. Tenang. Ha! Yes, akhirnya lolos juga. Lega rasanya, guys. Sudah sampai sini. Ini siapa? Dog Days. Dog Days. Oh ya, Dog Days. Lega banget rasanya, guys, kabur dari Dog Dice yang dirasuki oleh monster cilik. Coba kita lanjutin lagi, guys. Bakal mengarah kemana nih? Prosotan. Oke, loading. Apakah keluar dari tempat sekolah ini kah? Oli. Ya, aku baik-baik saja. Body parts. Oke, dia bahagia dengan aku gini, guys. Hey, did you see the shrine? Shrine? Nat made it for the prototype. See? Prototype. Catnap turned into catnap. I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. Prototype menyelamatkan siapa? Itu kalau nggak salah, guys. And has saved this place. So
Careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And okay. Keep your eyes open for catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talson. Wah, tadi si Oli bilang, guys, catnap kayak menyembah si prototype gitu. Wah, berarti yang tadi kita lihat yang kukira tumpukan sampah itu beneran catnap, guys, yang berdiri di sana ya, guys, ya. Dan dia menyembah prototype. Berarti prototype itu yang tumpukan sampah itu ya? Atau prototype yang tangan itu yang mengambil Mami Longlegs di chapter 2, guys. Dan sekarang kita disuruh menuju ke bawah patung ini lagi untuk mengambil kunci. Mana kuncinya? Udah ada belum? Belum ada nih. Eli, Oli. Mana kuncinya, Oli? Oke, baru dikasih. Oli dari mana nih ngasihnya, guys, ya? Dan aku penasaran banget dah, Oli wujudnya tuh manusia, boneka mainan atau apa ya? Kunci ke office. Dan kalau nggak salah katanya ini tahap terakhir, guys. Kata Oli, guys. Wah, bakal berakhir dong ini ya. Tahap terakhir di tempat office. Office-nya itu di mana? Semoga bener. Oh iya, betul. Ini kayaknya office-nya, guys. Kira-kira siapa yang bakal menghadang kita di sini, guys? Apakah kisi misi? Oke, gameplay part 3-nya sampai sini dulu ya, guys, ya. Aku harus siapin mental nih untuk masuk ke office ini. Terima kasih, guys, sudah menonton part ketiga ini. Ditunggu ya untuk part keempatnya.